Halo semua, selamat datang di Azza Kitchen. Di video kali ini, aku akan membagikan lagi resep untuk ide bisnis ataupun untuk ide jualan yang pasti menarik, unik, dan rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang. Jajanan sejuta umat dijamin semua orang pasti pada suka, yaitu cilok bojot atau cilok dengan saus yang super pedas dan tekstur ciloknya yang super lembut dan empuk banget. Untuk ciloknya, tahan sampai berhari-hari di suhu ruang tetap lembut. Yuk simak, yang ingin tahu gimana rahasianya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan sebanyak 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai yang merek segitiga biru tapi yang curah. Untuk takarannya, aku menggunakan sendok sebanyak 1 sendok makan cembung. Ini jadinya 15 sendok. Kalau udah, tambahkan sebanyak 2 sendok munjung tepung beras. Setelah itu, masukkan sebanyak 400 ml air bersih seperti ini. Setelah itu, diaduk sampai semuanya tercampur merata. Dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal di bagian bawahnya. Kalau udah, lanjut adonannya ini dimasak menggunakan api kecil sampai menggumpal seperti ini. Sambil diaduk terus sampai teksturnya menjadi kalis. Kalau udah kalis kayak gini, matikan api kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke step berikutnya, masukkan sebanyak 150 gram tepung tapioka atau teman-teman bisa menggunakan sagu ataupun aji. Masukkan sebanyak 1 saset masako rasa ayam. Setelah itu antaka atau bubuk balado sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk takaran dan bahan-bahannya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Lanjut, aku memasukkan bahan biang yang sudah tadi aku buat. Kemudian ini diuleni menggunakan tangan. Dan pastikan tangan teman-teman udah dicuci bersih ya, supaya hasilnya lebih bersih aja. Kalau udah, ini lanjut diuleni sampai semua bahan tercampur merata menjadi rata dan jadi kalis sampai bisa dibentuk seperti ini. Jadi untuk tepung, takaran yang digunakan adalah 1:1 ya, ditambah dengan tepung beras tadi sebanyak 2 sendok makan. Setelah adonan kalis, lanjut ini akan aku bentuk bulat-bulat seperti ini. Untuk ukurannya aku gunakan ukuran sedang, jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Karena nanti akan aku jual di cup-cup gitu. Nanti satu cup aku jual isi 6 dengan harga 5.000an aja. Lakukan proses ini sampai selesai. Kalau udah selesai semua dibulat-bulatkan, lanjut aku akan merebus si cilok ini. Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih seperti ini. Masak sampai si ciloknya mengapung. Selanjutnya aku akan membuat bumbunya. Masukkan 1 genggam kacang tanah, lalu bawang merah, bawang putih. Kemudian ini digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kalau udah, matikan api, kemudian lanjut masukkan ke blender atau chopper, atau teman-teman bisa menggunakan ulekan seperti ini. Tambahkan cabai merah jeletot dan cabai merah keriting. Untuk pedasnya, teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Karena ini aku mau bikin yang super pedas, jadi aku pakai yang banyak. Masukkan sedikit air, kemudian ini dihaluskan. Dan hasilnya bakal jadi kayak gini. Kalau udah, lanjut aja ini. Lanjutkan, dan aku akan prepare ke bahan saus yang berikutnya. Ada saus sambal, kemudian ada garam penyedap dan gula merah, cabai bubuk kering, kecap manis. Nah, setelah itu akan aku tumis si bumbu kacang yang udah dihaluskan tadi. Kemudian masukkan gula, garam, dan penyedap. Setelah itu ini aduk rata sampai gulanya larut. Kalau udah larut, lanjut akan aku masukkan air. Untuk airnya aku gunakan sebanyak 200 ml. Airnya sisaan dari yang bumbu tadi ya. Kalau udah, masukkan cabai bubuknya. Setelah itu saus tomatnya. Dan masukkan juga kecap manis. Ini untuk takarannya semua udah aku tulis di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman bisa cek di situ. Ini dimasak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, teman-teman boleh mencicipi atau mengkoreksi rasanya. Kalau
kalau minyaknya udah keluar kayak gini dan udah mendidih, kemudian masukkan si cilok yang tadi udah kita rebus sama-sama. Langsung aja ciloknya dimasukin secara perlahan seperti ini sambil diaduk rata. Kemudian masak kurang lebih 3 menit. Nah, ini udah matang ya ciloknya. Sekarang siap untuk disajikan atau langsung di packing juga nggak masalah. Ini rasanya benar-benar enak banget. Di sini udah aku siapin tin wall bulat dengan ukuran 200 ml seperti ini. Masukkan sebanyak 6 sampai 7 buah cilok atau teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Dan satu tin wall ini akan aku jual seharga Rp5.000 aja. Dijamin kalian bakalan banjir orderan karena ini tuh benar-benar enak. Tekstur ciloknya ini super lembut, jadi aman banget ya. Sausnya ini benar-benar pedes banget dan rasanya dijamin enak. Jadi ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan kalian di rumah, offline ataupun online. Atau teman-teman bisa iseng-iseng pasang status WA, dijamin bakalan banjir orderan. Dan sekali lagi untuk takaran, bahan semua udah aku tulis lengkap di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman bisa cek aja. Dan buat yang suka dengan videoku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini. Buat kalian, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai bertemu di videoku yang berikutnya.